Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar art and craft. Nah, kali ini kita akan belajar menempel, membuat sebuah snack kentang goreng atau french fries. Nah, bahan yang digunakan adalah, yang pertama, kertas asturo persegi panjang yang sudah disiapkan. Kemudian ini sebagai bungkus french friesnya, nanti kita akan tempel ya. Ini seperti ini, anak-anak juga pasti sudah punya di rumah. Kemudian ada stick es krim. Kemudian ada tulisannya fries. Nanti tulisan ini akan kita pertebal dengan spidol. Nah, yang terakhir yang digunakan adalah lem. Langkah pertama, ambil kertas asturo, kemudian kertas bungkus sebagai bungkus french friesnya. Nah, kita beri lem dulu ya, bagian belakang yang bisa dibuka seperti ini. Nah, kanan kirinya akan kita beri lem. Lemnya tidak usah terlalu banyak-banyak ya, secukupnya saja. Nah, kita beri lem. Memberi lemnya tidak sampai ke dalamnya ya, hanya bagian luarnya saja. Hanya bagian luarnya. Nah, setelah diberi lem, kemudian ditempel di kertas asturo yang bentuknya persegi panjang. Kita tempel ya. Nah, akan jadi seperti ini. Apabila di bawahnya ini masih berlubang, kita beri lem juga, biar nanti saat dimasukkan stick es krim tidak keluar. Nah, seperti ini nanti bisa dibuka, dimasukkan stick es krim. Kemudian kita ambil tulisannya, kita beri lem juga. Kita beri lem, kemudian kita tempel di sini. Nah, mudah kan? Kemudian yang terakhir, kita masukkan ini pura-puranya sebagai kentang gorengnya. Nah, kita masukkan sini. Kita masukkan satu persatu. Satu persatu ya, kita masukkan. Semuanya mudah bukan? Dan yang terakhir, anak-anak bisa menempelkan tulisannya ini, friesnya ini, dengan menggunakan spidol. Yuk, kita tulis dulu. Nah, selesai. Mudah bukan? Anak-anak silahkan mencoba di rumah. Kemudian ini nanti bisa untuk mainan jual beli french fries. Oke, anak-anak selamat mencoba. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.